Gubernur Jamil Harris mengikuti acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Tentu momen ini tak disia-siakan oleh Gubernur Jamil Harris melalui akun media sosialnya dengan membagikan momen keseruan saat berada di IKN. Gubernur Jamil Harris langsung mengikuti kegiatan di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dalam rangka pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo pada Selasa 13 Agustus 2024. Pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Garuda IKN itu berlangsung siang dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia. Gubernur Harris membagikan momen saat berada di Ibu Kota masa depan Indonesia itu. Al-Harris mengamati progres pembangunan IKN yang disebutnya sangat bagus. Mantan Bupati Merangin dua periode itu memposting kegiatan saat berada di dekat embung IKN melalui akun Instagram pribadinya @alharrisjabi. Di reel Instagram pribadinya itu, Al-Harris menceritakan jika dirinya tengah berada di IKN bersama para gubernur se-Indonesia. Dan tepatnya ia tengah berada di dekat embung IKN yang tampak di video berdurasi 30 detik tersebut dalam proses pembangunan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Kita sedang berada di embung IKN yang cukup bagus. Dan teman-teman para gubernur yang hari ini sedang ada di IKN. Dan sebentar lagi kita akan menerima arahan dari Pak Presiden. Nah, ini sedang ada di embung yang ada di KN ini ya. Oke, guys. Nah, ini foto-foto semuanya. Gubernur Harris di sela-sela kesibukan juga rajin membagikan kegiatan atau menyapa masyarakat melalui Instagram. Dan postingannya berada di IKN tersebut mendapat ribuan like dan dilihat puluhan ribu warganet. Rian Chen, Jek TV melaporkan.